Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, man qala raditu billahi rabban, barang siapa yang berkata raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasulan, dan Muhammad sebagai rasul, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Ya, maka wajib bagi dia masuk surga. Maka kita awali pagi ini dengan sama-sama membaca kalimat thayyibah ini. Silahkan tirukan saya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasulan. Amin. Baik, kita lanjutkan. Halaman berapa? Halaman 7. Kalian, kita biasanya ngaji kitab kuning, ini ngaji kitab ijo. Ya. Halaman 6 paling bawah. Semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini ya. Berapapun lama waktunya, semoga satu kitab ini kita bisa pahami, kita bisa selesaikan, dan kita bisa amalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab tentang wajibnya seorang berilmu sebelum dia berkata dan beramal. Wad dalil, adapun dalilnya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fa'alam. Surat apa ini? Surat apa? Muhammad ya. Ayat 19. Fa'alam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, la ilaha illallah, tiada ilah yang hak melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah li dzambika, pada dosamu. Dari satu ayat ini, maka para ulama mengistimbat suatu hukum. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amali. Maka Allah memulai dengan ilmu. Pada ayat ini, fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum kita berucap la ilaha illallah, kita punya ilmunya. Wal amal, sebelum beramal, wastaghfir li dzambik, istighfar juga kita landasi, kita dasari dengan ilmu. Selesai. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu, bahwasannya, yajibu ala kulli muslimin, yajibu ala kulli muslimin, wajib
atas setiap muslim wa muslimatin dan muslimah. Agak cepat sedikit biar agak banyak kita dapatnya. Ta'allumu hadhihi thalathi, ta'allumu hadhihi thalathi, mempelajari ta'allumu hadhihi thalathi masaila, mempelajari tiga masalah ini. Wal amali bihinna, dan mengamalkan tiga hal ini. Jadi wajib kita mempelajari dan mengamalkan tiga hal ini yang akan kita baca selanjutnya. Apa saja tiga hal itu? Yang pertama, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah lah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Masya Allah, masykur ya Syekh Siddiq Abu Fili. Warazakona, dan Allah yang telah memberi rizki pada kita. Allah menciptakan kita, Allah berikan rizki pada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita hamala. Gitu saja. Hamala itu kalau maknanya matrukun min ghairi inayah bihi, ditinggalkan tanpa diperhatikan. Matrukun min ghairi inayah bihi, gak ada perhatian sama sekali, cuma ditelantarkan gitu. Tidak, Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kita, dan Allah tidak menelantarkan kita. Bahkan arsala ilaina rasula, Allah mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu, maka barang siapa yang mentaati rasul, dakhalal jannata, dia masuk surga. Waman asahu, dan barang siapa menentang rasul, asah ya'si maksiat, dakhalan nar, dia masuk neraka. Dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala dalam surah Muzammil ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami mengutus pada kalian rasul, syahidan 'alaikum, menjadi saksi untuk kalian, kama arsalna, sebagaimana kami utus ila fir'auna rasula, kepada Fir'aun rasul. Siapa rasul yang diutus pada Fir'aun? Siapa? Nabi Musa. Rasul atau nabi? Rasulan wa nabiyan ya. Fa'asa fir'aunu rasula, maka Fir'aun menentang rasul. Syahidnya di sini, syahidnya, poinnya di sini. Barang siapa yang menentang rasul, maka dia masuk neraka. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang keras. Ya, jadi setiap umat pasti Allah kirimkan rasul untuk menunjukkan mereka jalan hidayah, jalan kebenaran. Juga dalam surah Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada suatu umat kecuali ada nadhirnya, ada rasulnya. Juga dalam surah An-Nahl 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan telah kami utus untuk setiap umat itu rasul. Ani abudullah wajitani butawgut, untuk mereka ani abudullah, sembahlah Allah, wajitani butawgut, dan jauhilah tawgut. Ya, setiap umat, setiap kaum, setiap ada kelompok manusia yang berada di suatu bumi, pasti Allah akan utus rasul. Ya, ini yang pertama. Athaniyatu, yang kedua,
Annallaha sesungguhnya Allah la yardha, tidak ridha. An yushraka ma'ahu, bahwasanya disyirikan atau disertakan bersama Allah. Fi ibadatihi, dalam peribadatan kepada Allah. Jadi dalam beribadah dia syirik atau menyertakan selain Allah. Ahadun, seorang pun. Jadi syirik itu menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ridho walaupun dia itu malakun muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursalun, dan tidak pula nabi yang diutus. Jadi makhluk-makhluk yang paling tinggi derajatnya, yang paling dekat dengan Allah pun Allah tidak ridho kalau ada hambanya Allah yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Uluhiyah. Masya Allah, sudah lumayan ada hasilnya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, miliknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka kalian jangan menyembah bersama Allah ahadan, selain Allah. Ya. Apa bedanya rububiyah dengan uluhiyah? Ada yang bisa jawab? Apa beda rububiyah dan uluhiyah? Monggo, Ustaz. Kalau rububiyah itu kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengurus kita, menghidupkan kita, menciptakan kita dan sebagainya. Maka disitulah Allah berperan. Kalau uluhiyah, maka kita berkeyakinan bahwa Allah lah yang di, Allah lah yang disembah, Allah lah yang ditakuti, hanya Allah lah yang dicintai dan sebagainya. Masya Allah, 100 Ustaz. Ini panitianya nanti double-double-nya Alifran. Lah ya. Ya, jadi uluhiyah dan rububiyah. Jadi ini intinya dari dakwah semua rasul itu pada tauhid uluhiyah. Jadi kalau uluhiyah itu ya bisa dicatat bahasa Arabnya. Jadi kalau uluhiyah, cuma bedanya kalau uluhiyah bi'af'alil ibad, kalau rububiyah bi'af'alihi. Jadi mengesakan Allah dengan fi'il-fi'il atau pekerjaan hambanya. Jadi wujud mengesakan Allah dengan semua hal yang ditujukan takarub pada Allah, itu harus ditujukan pada Allah. Seperti sholat, seperti doa, seperti zabah, seperti nadar, seperti roja, tawakal, khauf, inabah, dan lain-lain. Itu masuk pada tauhid uluhiyah. Itu kan fi'il-fi'il hamba semua. Ya. Ifradullah, pengesaan Allah bi'af'alil ibad.
dengan fiil-fiil atau pekerjaan hambanya. Kalau rububiyah, ifradullah bi'af'alihi, pengesaan Allah pada fiil-fiilnya Allah, pekerjaannya Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur alam semesta, Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang mematikan, menghidupkan. Itu masuk pada rububiyah. Terus hubungannya apa? Jadi dalam kitab yang ada di Muqarrar kelas 10 ya, ada judul yang berbunyi Istilzamu Tauhidir Rububiyah li Tauhidil Uluhiyah. Jadi sebenarnya orang yang meyakini rububiyah Allah, dia wajib meyakini uluhiyahnya Allah. Kalau seseorang meyakini bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta ini ya, yang beri rezeki, yang mematikan, menghidupkan, maka wajib baginya juga hanya menyembah Allah, hanya berdoa pada Allah. Bisa dipahami? Coba kita sedikit dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 21-22? Jadi ada rububiyah dulu Allah sebutkan, kemudian konsekuensinya pada uluhiyah. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian itu uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita menyembah Rabb kita? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul? Karena Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Menciptakan itu rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Maka rububiyah konsekuensi pada uluhiyah. Dilanjutkan pada ayat selanjutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menciptakan bumi sebagai firasy, was-sama'a binaa, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi sebagai rezeki untuk kalian. Ini rububiyah atau uluhiyah? Yang saya sebutkan tadi rububiyah. Allah menciptakan bumi, Allah menurunkan hujan, rububiyah ya. Maka konsekuensinya apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bisa dipahami? Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Maka setiap kalimat atau setiap ada tauhid rububiyah, ada konsekuensi pada tauhid uluhiyah. Dan ini yang diingkari orang-orang kafir Quraisy. Aja'al al-alihata ilaha wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Oke, kita lanjutkan. Asali satu yang ketiga. Annaman ata'a ar-rasula. Barang siapa yang mentaati rasul. Wa wahadallaha, dan mentauhidkan Allah. La yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia. Tidak boleh bagi dia muwalatu man haddallaha wa rasulah. Memberikan wala, memberikan loyalitas, memberikan kecintaannya pada siapa? Man haddallaha wa rasulah, pada orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Ini juga konsekuensi ya, daripada orang yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh dia berwala dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Walau kan aqrabu qarib, walaupun dia karib yang paling dekat, karib kerabat. Ya, karib kerabat.
ya. Wadzalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidaklah engkau jumpai orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha, nanti bisa dilihat sendiri terjemahannya di belakang ya, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kau jumpai wahai Muhammad orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu, walaupun mereka itu aba'ahum, bapak-bapaknya mereka, walaupun mereka itu bapaknya sendiri, au abna'ahum, atau anaknya, au ikhwanahum, atau ikhwan apa ikhwan? Saudaranya, au ashiratahum, atau keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anah. Maka bila kita bisa mengerjakan hal ini, maka Allah ridho pada kita ya, dan mereka juga ridho pada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbunya Allah, hizibnya Allah, bala tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya hizibnya Allah itu, golongannya Allah, tentaranya Allah adalah orang-orang yang beruntung. Surah Mujadalah ayat 22. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak boleh kita bermualah, memberikan walak pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Walaupun dia tidak beriman, tapi tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat apa? Mumtahan ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian pada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian, an tabarruhum, kalian berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil pada mereka. Bahkan innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi poinnya itu, kalau dia menentang Allah tidak boleh kita berwala, tapi kalau dia tidak menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa kita memberikan hal yang baik, kebaikan, dan berbuat adil pada mereka. Baik, kita lanjutkan. I'lam, ketahuilah, arsyadakallah li ta'atihi, semoga Allah menunjukkan engkau pada ketaatan pada Allah. Bismillah. Annal hanifiyah, bahwasanya hanifiyah, hanifiyah itu agama yang lurus ya. Millata Ibrahim hanifa walam yakun minal musyrikin. Itu hanifiyah, agama yang lurus adalah agamanya siapa? Millatu Ibrahim, adalah milahnya Ibrahim. Maka ada bacaan pagi sore itu, asbahna ala fitratil Islam, terus wa kalimatil ikhlas, wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Milahnya Ibrahim, milahnya Rasulullah, milahnya Ibrahim. Yaitu apa isi dari milahnya Ibrahim? An ta'budallaha wahdah, engkau menyembah Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahadun. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama untuk Allah. Mukhlis, ikhlas dalam beramal. Ini termasuk dari syarat-syarat orang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sedikit kita buka ya, atau kita terangkan tentang syarat la ilaha illallah, ada 7.
Ada yang bisa menyebutkan? Syarat la ilaha illallah ada 7, bahwasanya siapa yang tidak mengaplikasikan 7 hal ini, maka la ilaha illallahnya tidak sah. Ada yang tahu 7 hal ini? Yang pertama apa? Ya? Al-ilmu, betul. Dia harus tahu ilmunya. Dia harus tahu maknanya. Jangan cuma la ilaha illallah dia tidak tahu artinya. Ini yang pertama. Al-ilmu. Yang kedua, al-yakinu, harus yakin. Harus yakin dengan kalimat ini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga apa? Al-qabul, yaitu dia terima dari konsekuensi kalimat ini. La ilaha illallah konsekuensinya apa? Dia tinggalkan semua sembahan selain Allah. Dia nafikan, ya, ada nafi, ada itsbat kemarin. Dia nafikan semua sembahan selain Allah. Dia tetapkan hanyalah Allah sebagai ilahnya. Itu yang ketiga, al-qabul. Yang keempat apa? Ya, saya tulis nanti. Yang keempat, al-inqiyadu, yaitu tunduk dan patuh dengan konsekuensi kalimat ini. Al-inqiyad, konsekuensinya sebagaimana dalam kitab tadi. Tidak boleh dia memberikan wala pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-ikhlas, mukhlishan lahuddin. Harus ikhlas dari lubuk hatinya. Yang keenam apa? As-sidqu, jujur dari lubuk hatinya, tidak ada paksaan. Bukan sebagaimana orang munafik mengucapkan kalimat ini gara-gara ada motifnya, tidak jujur dari lubuk hatinya. Yang keenam as-sidqu, jujur. Yang ketujuh, yang terakhir adalah al-mahabbah, harus cinta dengan kalimat ini. Maka Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian dari manusia itu ada orang-orang yang mencintai selain Allah sebagaimana dia cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman harus lebih sangat cintanya kepada Allah. Maka syaratnya 7 ini. Siapa yang bisa menyebutkan tadi? Yang pertama apa? Al. Jadi kita tulis judulnya. Syurutu la ilaha illallah. Nomor 1, ketuhanan yang maha, katanya sudah jadi trisila dan ekasila. 1, al ilmu. Al ilmu al munafi, yang menafikan apa? Al jahal. Dia tidak boleh jahal, tidak boleh bodoh dalam masalah ini. Yang kedua apa tadi? Al-yakin. Al-yakin ini menafikan apa? Asyak. Tidak boleh dia ragu sedikit pun dengan kalimat ini. Yang ketiga apa? Al-qabul. Dia terima kalimat ini. Ijab qabul. Qabil tu, saya terima. Al-munafi, yang menafikan apa? Ar-raddu, penolakan. Tidak boleh ada satu unsur pun penolakan dalam hati. Dia benar-benar terima. Yang keempat apa? Al-inqiyad. Al-inqiyadu. Yang menafikan apa? Al-inqiyad yang menafikan? Apa? At-tarku, betul. Siapa itu? Catat sidik. Masih Yahya ya, Masya Allah. Luar biasa Masih Yahya. 2 tahun ngikut saya sudah harus banget. Ya? Al-inqiyad, tunduk dan patuh.
al-inqiyadu. Nomor 5 apa? Al apa? Al-ikhlas. Yang menafikan asy, di kitab ada ya? Asyirku. Ikhlas menafikan syirik. Yang keenam apa? Al asidku. Ustaz Sidik. Tulisannya jelek ini. Yang menafikan apa? Al kadzib, bohong. Ngucapin kalimat ini cuma di mulut doang, gak jujur dari lubuk hatinya. Ini gak sah. Yang terakhir, yang ketujuh apa? Al al-mahabbah. Itu lagunya siapa ya? Sabian. Al-mahabbah. Yang menafikan apa? Al al-bagdo. Bagdo itu benci. Ngucapin kalimat ini tapi benci sebenarnya. Ya ini gak sah. Inilah tujuh syarat dari la ilaha illallah. Ya. Tulis Ustaz, nanti buat soal ujian. Ada al-munafinya ya. Al-ilm al-munafi al-jahal lil jahal, al-yakin al-munafi lisyak, al-qabul al-munafi lirrat, al-inqiyad al-munafi litark, al-ikhlas al-munafi lisyirk, as-sidq al-munafi lkadzib, al-mahabbah al-munafi lil bagdha. Baik. Bagdha. Bagdha, benci. Bagdha. Jadi hampir sama, godoba sama bagido itu maknanya sama. Bagido. Baik. Lanjut. Waktunya sampai jam berapa Ustaz? Ya, 10 menit lagi. Wabidzalika, dan dengan itulah. Oleh karena itulah, dengan alasan itulah, amarallahu jami'an nasi, Allah memerintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan manusia laha karena tujuan itu. Tujuannya apa? Untuk menyembah Allah. Jadi tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah. Dan Allah ciptakan langit dan bumi, matahari yang terbit setiap harinya, ya. Kemudian gunung-gunung, hewan-hewan itu tuh melayani. Wasakhkhara lakumus syamsa. Allah menghinakan atau menjadikan semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini untuk mendukung manusia dalam rangka menyembah Allah. Dalilnya apa? Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduna atau liya'buduni? Liya'buduni. Ni-nya siapa nih ya? Allah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Apa makna ibadah di sini? Wa makna ya'buduni ai yuwahhidun. Jadi makna beribadah pada Allah adalah mentauhidkan Allah. Jadi seakan tidak ada faedahnya orang beribadah jengkang-jengking tapi dia tidak benar tauhidnya. Yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah. Makanya wa a'zamu ma amarallahu bihi, dan yang paling besarnya sesuatu yang Allah perintahkan, sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan kepada makhluknya adalah apa? At-tauhid. Adapun semuanya ngikut pada tauhid. Jadi beruntunglah
guru yang menjadi guru tauhid, guru akidah. Wa huwa, apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Coba sebutkan macam-macam ibadah. Tadi sudah saya sebutkan sekilas apa aja. Yang pertama, contoh-contohnya apa saja yang semua itu wajib ditujukan pada Allah. Apa? Ber. Ya, betul. Yang dua, ber. Ya, yang ketiga, ber. Yang ketiga jawab. Ya. Contohnya apa? Berdoa hanya kepada Allah. Ya, macam-macam ibadah. Ibadah itu maknanya apa? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu min af'alin zahiratin wa batinah. Semua apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari hal yang zahir dan yang batin, itu maknanya semuanya ibadah. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari hal yang zahir dan yang batin, itu masuk dalam kerangka ibadah. Contoh ibadah yang zahir apa? Yang nampak. Contohnya salat, terus doa, terus dzabah menyembelih korban, terus apa lagi? Puasa, terus zakat, terus jihad, terus nikah. Nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Ustaz Siddiq, tolong yang belum menikah segera untuk menyempurnakan atau melengkapkan ibadahnya sehingga tinggal dia falyattaqillaha fi nisfil akhir. Sudah sempurna separuh agamanya, tinggal dia beribadah untuk setengah yang lainnya. Antara yang kanan dan yang kiri. Yang belum dapat ya. Sekarang contoh ibadah yang batin yang enggak kelihatan, contohnya apa? Al tawakal. Kemudian apa lagi? Ibadah hati, contohnya apa lagi? Ikhlas, terus al al khauf, kemudian al mahabbah, kemudian ar raja, kemudian al khauf, kemudian ar raja, kemudian semua ibadah hati, al inabah, at tawakal, ar raja, al khauf. Ya. Dan terkadang ibadah hati itu lebih punya efek dan makna daripada ibadah yang zahir. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa a'dhamu ma nahaa anhu. Jadi hal yang paling penting, prinsipil yang Allah perintahkan, yang paling utama adalah tauhid, maka sebaliknya hal yang paling besar yang Allah larang, yang Allah larang adalah apa? Asyirku, syirik. Wa huwa, apa makna syirik itu? Da'watu ghairihi ma'ahu. Betul Ustaz Taufik. Da'watu ghairihi juga bisa. Da'watu ghairihi. Ghairihi. Berdoa atau beribadah kepada selain Allah, ma'ahu bersama Allah. Dia nyembah Allah ya, tapi juga nyembah kuburan. Dia nyembah Allah ya, tapi juga dia masih memberikan sajen pada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Jonggrang, dan Nyi Roro Gendut. Jadi ada unsur kesyirikan. Jadi dia nyembah Allah ya, tapi dengan dia menyembah Allah, dia juga anwa'ul ibadah tadi, dia korban, dia nazar, dia berikan sajennya itu kepada nyinyi tadi, maka itulah yang namanya dengan yang namanya syirik. Ya. Da'watu ghairihi ma'ahu. Dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Selain dia beribadah kepada Allah, juga dia
beribadah selain Allah. Bisa dipahami? Ya. Wad dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian mensyirikan bihi pada Allah syai'an, pada sesuatu apapun. Ya, syirik ada dua ya, syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar, dia menyembah pada selain Allah, kemudian nadar, kemudian nahr, menyembelih pada selain Allah. Kemudian ada pula syirik asgar. Contoh seperti apa syirik asgar itu? Seperti riya. Riya itu dia beribadah seakan-akan dia ditujukan pada Allah, tapi dia mengharapkan pujian manusia. Dia mengharapkan balasan dari manusia, atau sum'ah, dia ingin didengar manusia. Atau al-halaf bighairillah, sumpah dengan selain nama Allah. Yaitu syirik-syirik asghar. Ya. Alhamdulillah. Kiranya begitu Bapak Ibu sekalian, para asatidzah rahimakumullah, yang sedikit ini semoga bisa kita pahami bersama. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa pahami, kita bisa amalkan bersama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah saja. Ya? Apa kalimat akhirnya? Bagi daki lalaka. Ini enggak ada. Ada. Ini kelasannya. Oh. Pasalnya ternyata anu. Iya, satu kalimat lagi. Satu kalimat lagi. Dibuka lagi. Faidaki lalaka. Terakhir, terakhir. Soalnya beda beda cetakannya ini. Faidha qila laka, ketika ditanyakan kepadamu, mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apakah usul thalatha, usul yang tiga yang wajib manusia mengetahuinya? Apa jawabannya? Fakul, katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifah seorang hamba pada Rabbnya. Wa dinahu, dan dinnya, agamanya. Wa nabiyahu, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Begitu ya, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.